Mana ya dia? Ayo cuma dari sini pas. Oh, kamu mau protes aja. Apa gue? Masa 6 tahun? 9. Sini. Jadi ini kak ini jangan ke kuping, oh, kotor. Udah dulu. Sendi. Nah kamu di sini Belum aja dimulai ya di mana saja. Angka 9 toh begini ngadepnya, ngadep ke depan atau di sini toh, di sini. Mancepin jelek gitu. Nah, begitu. Terus kali ini. Belum. Tunggu dulu. Kamu tadi nanyain jajan apa? Jadi makan. Bagaimana ceritanya? Kamu kesannya menuduh saya. Coba. Mama sini saksinya mah. Duduk sini. Jangan kabur lo. Dia sangat cengengis. Oh, mama yang sangat cengengis. Aku yang kau tuduh. Apa coba? Es krim siapa? Kok dia suaranya kayak gue kayak terus nangis? Hah? Awis. Erak. Bengi-bengi kok sih ngorong-ngorong banget kayak bancet. Oh. Ini bakpit mau. Ngomongi-ngomongi. Jambira liren. Kena angin. Hah? Jambira. Or temen. Ngomong liren. Emang SS apa? Nyang. Ingus saya masak milik kayak gue ini. Bantu. Anu, tisu, kalian tisu. Di luar sono. Walah. Mana tadi mak? Jajannya. Oh, di itu ah. Pinggiran apa namanya? Pinggiran spa es pak. Pinggiran apaan? Itu pinggiran motor. Aku SS apa? Nyong, gak enak. Jajan deh. Begitu. Sekarang begini saja, ya kan? Karena kamu sudah menuduh saya, kamu kena denda 50.000. Tapi berhubung kamu ulang tahun itu, saya anggap kado buat kamu 50.000. Jadi nggak kebagian dong. Tong kosong itu. Masa dijilatin dulu begini kemana nih? Nanti kan ini yang kotor udah pulak lap. Ini baju yang bersih. Udah hari ini hari ulang tahun Tasya. Ya, kasih dulu. Jangan dijilatin dulu, taruh. Ini. Enggak, ini cerita jajan pasti udah dimakan habis sama Tasya. Udah. Aku taruh di situ dulu, sama aku ituan ganti baju. Nah, ketika kamu ganti baju, kamu lihat nggak papa itu ke depan? Iya. Kemana? Ke depan situ. Terus kemana kamu? Papa, belakang. Papa lihat kuenya dulu, nanti baik itu saya masuk ke situ. Aku di sini doang. Coba ingat-ingat ma, kamu taruh mana? Ya taruh situ di pinggiran motor kok. Tiara kali yang bawa ke sono dihabisin. Tiara bingung. Tiara ngomong aja. Kamu kali yang bawa ke rumah tadi. Tasya lah ini lah pasti nih. Siapa ini? Papa. Loh kok aku? Kamu nuduh saya satu kali lagi, berarti kamu kena denda 50.000 lagi. Tapi karena kamu ulang tahun jadi saya kasih kamu
Ya, jadi udah 100.000 saya kasih kamu ya. Ya, kok begini? Iya beneran begini. Itu ada splash-nya. Mama. Ini nah, kan saya ngomong staples jangan dituin, kemakan mak gitu kalau keinjek. Tuh ada barokallah, umrik abkar taskul. Eh kapan lagi jajan nih? Udah ikhlas? Belum. Tiara ikhlas gak? Tiara ikhlas. Macam-macam. Ikhlasin aja. Kayaknya Tiara yang bawa ke sana tadi. Kayaknya. Ya kan, Ti? Geleng. Kalau kayak gini kita homping pas aja nih ya, orang empat nih ya. Kita ditentukan ini ya. Nah. Nanti yang terakhir paling kalah. Berarti dialah yang ngumpetin, yo. Ayo. Ini tuh, yo. Ayo. Ayo. Om bimpa alaihong gambreng, om bimpa alaihong gambreng. Duluan. Om bimpa alaihong gambreng. Aku duluan. Sweet we. Sweet Allah. Pang pang. Pang sud. Wah, ini arek ya. Ini arek ya. Ya lagi itu nanti. Kamu kali lupa taruh mana mah? Enggak, taruh di situ. Entah saya bawa kue, bawa isinya tas, apa isinya? Tas. Isinya es krim, suntikan, suntikan isi coklat. Terus? Riupi satu. Oh, kalau es krim, kalau mama biasa es krim taruh kulkas cowok. Cari kulkas kamu mah. Pasti mama nih lakunya. Karena itu es krim, kalau itu baju gak mungkin di kulkas. Paham gak? Oh, iyalah. Oh. Mama kan beli sayuran tadi. Mau tuduh siapa kamu coba sekarang? Siapa yang mau dituduh? Ah, Mae. Nah, kan Mae. Dulu sini, Ma. Ma. Nah, Ma. Kan dulu jajan gue. Mama kan. Saya makan dulu. Daripada ini nuduh-nuduh. Kalau esnya dia gampang, pasti di kulkas. Kalau ngumpetin, nggak mungkin di dapur. Tiara yang beli di rumahnya, dia Tiara nih. Tiara nih. Aduh, padahal mamanya Tarsan yang ngumpetin. Iya, Ma. Kurang. Ngapun kenapa kamu salah, Ma. Mbah, kalau mamanya nggak naruh. Tuh kan, mama begitu, Tars. Kalau salah begitu. Iya mungkin tapi. Iki cerita Tiara, papa nggak wani jajan Mariana, itu cerita Tiara. Mari di. Mariana cerita. Mari ngalor. Orang mana mau mah? Nah, kayak ngomong sepeda mana? Iki di sini bener kayak baca lor gue nggak ngomong. Wah, nyoba orang nggak apa-apa. Emang kok pernah ini? Ini kasih waktu. Ini kapan? Udah ada saksi kok. Lah kek ora bisa kaya kowe ge ngomongane menganah. Padahal iki nyong mangarep gak jajan iki. Enggak kowe. Jajan apa? Lah kowe berarti ora nyong mangan ora gak apa-apa. Tapi nyong menangi gak jajane mau mah. Lah iki sing bener kok iki ora ada saksian. Lah kok iki kowe jajan nyong jaba gak wae jajan. Nice, saya kasih 50.000 kalau nice setengah jam yang kencang tapi ya. Enggak keluar mata ngalir. Kalau itu 50.000 itu mah. Bisa. Baik. Kayak di filmnya.
mama gitu. Itu beda apa motel? Itulah jajan itu yang naruh mama ke kulkas. Saya dituduh dia, katanya dibawa ke rumah, dituduh sama dia katanya dibawa ke halaman. Jadi saya dapat dua tuduhan. Sekali itu tuduhan dari mama juga katanya papa gitu. Bang langsung papa. Papa. Tapi sebetulnya adalah Tiara yang bawa kayak ke sana, muter ke kulkas barang kerjasama sama ini. Karena dia menuduh saya, kamu jadi ikut nuduh saya, ini nuduh saya, semua ke saya. Padahal iya, saya tidak salah. Yang paling jahil. Hah? Laki-laki satu, ya udah berarti kan. Kau. Kau. Aku memang laki-laki cuma satu, tapi bukan berarti aku yang paling jahil. Jelas. Masih ada yang lebih jahil lagi dari aku. Siapa? Asia. Aku. Aku makan dulu sampai habis ya. Nanti baru. Coba cicipin dikit aja. Ayo, apa sih rasanya? Jangan ditahan, nanti kena semua malah copot. Itulah anak-anaknya pada usil. Ini anak tetangga. Ini anak orang. Anak orang, Pak.